Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki, amin. Seperti biasa, kita akan review seputar produk sound system. Di video kali ini kita akan review produk dari RCF. Kali pertama ya, saya review mixer dari RCF. Kita lihat untuk keunggulannya apa aja. Yang pasti kalau nama RCF itu udah di mana-mana ya. Barangnya juga sudah memang go internasional juga, seperti itu ya. Nah, biasanya teman-teman juga ada pertanyaan untuk RCF ini made in mana? Untuk RCF ini made in China. Saya tampilkan ini untuk made in-nya. Setahu saya sih untuk RCF itu made in Italy kan. Mungkin teman-teman kalau ada masukan ya silahkan tinggalkan komen di bawah. Oh ya, saya lupa untuk sebutin tipenya. Nah, untuk mixer RCF yang kita review yaitu F12XR. Oke. Sebenarnya ada dua tipe, yang tipenya ini, satunya lagi ini. Ini yang F10XR, jadi yang 10 channel. Bedanya apa? Kalau yang 12 ini ada fader, tapi kalau yang 10 ini volume di sini pakai knob. Sekilas dari tampilan ini hampir persis dengan yang Yamaha MG10XU ya. Sama-sama keren. Nah, kita bahas lagi ke yang 12 channel. Fiturnya apa saja di sini untuk line 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menggunakan jack Canon male atau XLR. Terus di bawahnya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Itu menggunakan jack AKAI. Untuk jack inputnya bukan yang model terbaru ya. Kalau model yang terbaru kan untuk XLR dan jack AKAI itu jadi satu. Kita lihat di bagian midline, di sini ada gain, terus ada 80 Hz. Terus di sini kompresor. Ini EQ high, middle, low, aux 1, aux 2 atau efek. Ini pan atau balance kiri kanan, ini tombol mute sendiri, fader seperti biasa. Tombol PFL, main dan boost. Boost itu grup. Jadi grupnya ada 2. Tapi dengan 1 volume seperti ini. Di atas ini stereo line 910 dan 1112 barisan sini. Teman-teman bisa menggunakan jack RCA dan TRS atau AKAI. Di sini ada gain, di bagian musik ini ada gain, high dan low, middle-nya tidak ada. Terus juga ada aux 1, aux 2 atau efek, balance, dia sama seperti yang lain. Nah, untuk grupnya ada 2, 1, 2, boost output, aux 1, aux 2. Di sini ada control room output, di sini. Dan untuk volumenya di sini. Knob yang bawahnya ini buat headphone. Terus misalkan teman-teman ada yang tanya untuk mixer RCF ini bisa muter lagu dari flash disk, jawabannya tidak bisa. Dia harus connect ke komputer atau ke laptop dulu ya. Baru bisa muter lagu dari laptop, seperti itu. Tampilan depan seperti ini ya, sudah saya jelaskan semua. Untuk efeknya ya sekarang. Untuk efeknya di sini ada 1 sampai 16. Efek atau echo-nya 16 DSP ya. Sini. Dan ada phantom power di channel 1 sampai 6. Fungsinya di situ aja. Khusus yang jack XLR atau jack Canon male. Untuk yang phantomnya ya. Terus di sini ada tombol. Kalau teman-teman tekan ini buat USB audio interface. Kalau dikeluarkan itu input 11 dan 12. Maka barisan sini yang teman-teman bisa pakai. Oke, sudah kita nyalakan untuk mixernya. Nah, untuk bahannya sendiri ini full metal ya. Besi, tapi untuk yang di samping kiri kanan ini ada campur plastik lah istilahnya ya. Sekarang kita tes mic-nya dulu. Kita ambil untuk outputnya main out L dan R ini. Oke, soket sudah kita pasang. Sekarang kita tes mic dulu. Mic saya masuk di posisi nomor 1, mainnya kita naikin di 0, mainnya hanya 1 ya, untuk fadernya biasanya 2, gitu, kiri kanan. Sekarang kita nyalakan untuk mainnya juga, tekan yang ini, terus naikin volume fader, baru kita naikin gainnya, cek 1 D1, cek 1 D12, cek low, cek low, suaranya seperti ini, cek low D12, suaranya bening ya. Cek one test satu. Ini untuk volume high mid low saya taruh di tengah. Suara aslinya seperti ini. Cek one test satu. Saatnya kita tes untuk efek. Efek kita naikin di volume per channel dan kita naikin untuk volume fader dan tekan mainnya ini. Tes C C low test satu. C tes 12. Nah ini suara dikasih efek seperti ini. C1 T1 T12 cek low T12 C. Saya coba ganti untuk efeknya T12. Ini large hall. Cek 1 T nomor 3 small room. T C C C. Nah suaranya seperti ini mantul. Cek 1 T. Ini sebagai parameternya cuma satu volume di sini aja. Kalau yang ini nggak dipakai, ini khusus buat efek desain ke aux 1. Nah kalau ini aux 1 masternya di sini untuk volume di aux 1 ya. Parameternya cuma saya di sini aja. Tes kalau master tetap di sini. Cek tes 12. Oke, sekarang kita akan tes untuk suara musiknya. Saya masuk di 1112. Sebenarnya saya ada satu kabel yang bagus khusus buat tes sound ya. Dicari dari tadi nggak ketemu-ketemu, yos langsung aja di ya kita pakai jack RCA seperti biasa aja ya. Sekarang kita nyalakan main, tekan. Sekarang kita nyalakan untuk musik 1112 ya. Ini nyala ya dua-duanya. Tes. Clarity-nya dapat banget kalau di mixer ini ya. Ini masih standar volume ya. Kita naikin high-nya. Sambil kita tes. Check 1 2 1. Check 1. Good, mantap suaranya oke. Tes 12. Ini nggak tahu musik dari saya terlalu kecil atau fadernya udah naik nih soalnya. Gainnya juga udah setengah tapi suaranya masih kecil juga ya. Mungkin dari musik saya ya. Nah, dari kabel juga bisa pengaruh. Mungkin itu saja untuk review mixer dari RCF tipenya F12XR. Next akan saya review untuk F yang 10 channel. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Harganya bisa cek di bawah komentar atau di deskripsi box ya. Terima kasih. Akhirnya saya Ko Hendra. Thanks for watching. Peace.